Oke guys, di episode kali ini Mama Farah benar-benar merasa sangat sedih setelah mendapatkan kabar bahwa saat ini Pak Fajar mengalami kecelakaan. Mama Farah sedih karena menurut Mama Farah, Pak Fajar adalah orang yang sangat baik. Karena hanya Fajarlah yang bisa membantu Mama Farah dan juga keluarganya untuk mengembalikan keadaan mereka seperti dulu lagi, menjadi orang yang dihormati. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja tidak terjadi hal buruk kepada Fajar ya guys. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.